Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Imania Ranti bisa hadir menemani Anda dalam acara kesayangan kita yaitu Muktamar Talk Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana penanganan stunting yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, agar kita bisa berbincang lebih dalam lagi tentang stunting, telah hadir bersama kami yaitu dua narasumber yang sangat hebat. Kita undang yaitu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Bapak Dr. Dr. Hasto Wardoyo, SPOG Konsultan, beserta Ibu Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyah, Ibu Dr. Randa Hairunisa Mkes. Baik, kita undang bersama. Assalamualaikum, Bu Hairunisa dan Dr. Hasto. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam sehat, Dr. Irmanyar. Salam sehat, Ibu. Apa kabar ini? Di Jakarta ya, Ibu? Ya? Alhamdulillah sehat. Di Jakarta. Ya, gimana Ibu suasana di Jakarta cerah ini hari ini? Alhamdulillah biasanya kok dengan pertemuan kita melalui TV-mu pada hari ini tidak ada gangguan yang biasanya karena suasana apa namanya cuaca yang kurang bagus begitu kadang-kadang sinyal juga kurang bersahabat. Mudah-mudahan nanti lancar ya, Dr. Imaniar. Amin, amin Ibu. Ya, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Muktamar Talk episode kali ini. Baik, mungkin selanjutnya Bapak Hasto. Halo, Assalamualaikum Dokter. Mohon izin sebentar 2 menit. Baik, baik Dokter. Baik, Sobat Muhammadiyah, kita tahu bahwa pemenuhan gizi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga pertumbuhan anak. Dan apabila terjadi gangguan kekurangan gizi kronis, akibat gangguan gizi kronis tersebut bisa mengakibatkan terjadinya stunting atau mengalami gagal tumbuh. Dan kita tahu bahwa prevalensi atau angka kejadian stunting di Indonesia ini masih cukup tinggi, yaitu 24,4%. Yang artinya masih dalam batas toleransi maksimal dari WHO. Oleh karena itu nanti kita akan membahas lebih lanjut bersama Kepala BKKBN Nasional dan juga Ketua PP Aisyah Majelis Kesehatan. Mungkin sambil menunggu Dr. Hasto kita bisa langsung ke Bu Nisa dulu ya Ibu. Jadi seperti kita tahu Ibu bahwa kejadian stunting ini masih mendapatkan perhatian gitu. Nah khususnya pemerintah dan bahkan Aisyah juga mungkin bisa berkontribusi ke sana. Kira-kira bagaimana Ibu pendapat Ibu mengenai prevalensi stunting di Indonesia yang masih cukup tinggi ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu di mana saja berada. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, terima kasih Dr. Imaniar. Jadi kalau berbicara tentang stunting, sebagaimana tadi juga Dr. Imaniar mengatakan bahwa angka prevalensi sekarang ini masih dalam posisi 24,4%. Angka itu mungkin saja bisa lebih karena masa pandemi COVID yang 2 tahun ini di mana bisa terjadi misalnya karena posyandu kita tidak aktif, bisa terjadi seperti itu meskipun kita tahu angka yang sekarang tercatat itu adalah 24,4%. Nah, stunting ini saya kira ini menjadi persoalan bersama, bukan hanya persoalan pemerintah saja, tapi Aisyah sebagai organisasi perempuan yang sudah berusia 105 tahun, lebih dari satu abad, memiliki perhatian yang terhadap masalah kesehatan anak. Jangan lupa bahwa Aisyah ini sebagai organisasi perempuan yang memang lebih mengutamakan, bukan berarti kita meninggalkan masalah kesehatan yang lain, tapi fokus kita kepada kesehatan perempuan dan anak. Pada tahun 1930, Aisyah
itu pada Kongres Muhammadiyah di Minangkabau itu sudah memulai bagaimana untuk memperhatikan kesehatan bayi dengan adanya ketika itu tahun 1930, jauh sebelum Indonesia merdeka. Di dalam kongres itu, Aisyah sebagai bagian dari Muhammadiyah melakukan yang namanya baby show. Jadi sudah sampai sejauh itu kita berikhtiar untuk mengupayakan masalah kesehatan bayi. Nah sekarang sampai tahun 2022 ini angka itu termasuk stunting ya, stunting 2024. Nah sekarang ini kalau tidak kita peduli karena sebagai bagian dari masyarakat, ini akan mengancam kualitas dari sumber daya manusia. Sementara kita akan menghadapi Indonesia emas pada tahun 2045, 100 abad Indonesia merdeka. Nah, kalau pada hari ini anak-anak kita dilahirkan dengan gagal tumbuh tadi, ya, artinya stunting, maka bagaimana nanti kualitas generasi kita menjelang satu abad ini? Kalau misalnya pada hari ini anak-anak yang dilahirkan tidak terpenuhinya asupan gizi. Tadi Dr. Imaniar mengatakan bahwa kejadian stunting ini karena kekurangan gizi secara kronis. Artinya kalau kita bicara tentang bagaimana pemenuhan asupan gizi untuk melahirkan anak atau menjadikan anak tidak stunting itu dimulai dari 1000 hari HPK. Ya kan? 270 hari di dalam kandungan, 730 itu di luar kandungan setelah anak lahir sampai usia 2 tahun. Nah, ini menjadi tugas kita semua. Aisyah termasuk di dalamnya sebagai organisasi perempuan, kita banyak berbuat untuk juga berkontribusi bagaimana mengatasi supaya masalah ini bisa untuk kita tuntaskan. Kita tahu ya, target dari presiden itu ya di bawah standar WHO. Kalau WHO kan 20%, target tahun 2024 itu kan menjadi 14%. Nah, waktu tinggal 2 tahun lagi. Nah, ini maka Aisyah dalam hal ini juga sebagai organisasi kemasyarakatan yang sangat peduli dengan kesehatan anak, itu kita juga melakukan berbagai kegiatan. Ya, kegiatan yang kita lakukan mulai dari tingkat pusat sampai ke grassroots. Karena kita mempunyai struktur organisasi itu, Dr. Imaniar mungkin juga tahu, kita itu kan secara berjenjang mulai dari pimpinan pusat, kemudian pimpinan wilayah yang ada di tingkat provinsi, lalu pimpinan daerah yang berada di tingkat kabupaten kota, kemudian di tingkat kecamatan ada PCA, sampai di tingkat ranting itu namanya PRA atau di tingkat kelurahan atau desa. Seperti itu. Nah, ini menjadi satu gerakan yang kita bisa bersama-sama bagaimana menjalankan program-program untuk cegah stunting seperti itu. Seperti itu, Dr. Imaniar, barangkali apa yang secara global bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hairunisa. Masya Allah, ternyata dari jauh sebelum Indonesia merdeka, Aisyah sudah memiliki pandangan ya untuk menjaga kesehatan ibu dan anak seperti itu. Baik, sepertinya ya, sudah bergabung betul bersama kita Dr. Hasto. Assalamualaikum dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya. Sehat ya dok ya? Ya. Baik, ini di Jogja atau di Jakarta dokter? Putus suaranya.
Ibu Khairunisa selaku Assalamualaikum. Waalaikumsalam Majelis Kesehatan dari PP Aisyah dan juga Dr. Imaniar ya yang menjadi host pada sore hari ini. Saya terima kasih sekali karena tema stunting sudah diangkat pada kesempatan kali ini dalam rangka muktamar juga mendiskusikan tentang stunting. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Khairunisa bahwa problem stunting memang masih menjadi masalah untuk kualitas SDM. Ya, karena kita tahu sebetulnya istilahnya kesempatan Indonesia untuk bisa mendapatkan peningkatan pendapatan per kapita di dalam keluarga itu periodenya adalah periode bonus demografi yang ada di sekarang ini, tetapi tidak akan lebih dari 2035. Sehingga kalau kualitas SDM kita ini tidak unggul, kita kehilangan window opportunity atau kesempatan celah peluang untuk bisa memanfaatkan bonus demografi. Nah ini saya kira kenapa stunting itu menjadi sangat penting untuk kita atasi, di samping karena jumlahnya prosentasenya masih seperti yang disampaikan Mbak Khairunisa tadi 24,4%, karena prosentase masih tinggi di atas 20% batas toleransi WHO. Yang kedua karena kesempatan bonus demografi kita ini waktunya tidak panjang. Nah saya kira dua hal ini menjadi alasan sangat penting untuk kita tidak boleh berlama-lama menurunkan angka stunting secepatnya. Sehingga Pak Presiden mentargetkan 14% di tahun 2024. Kemudian juga yang penting berikutnya yang perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya kan kita ini punya kondisi-kondisi di mana sebelum kita itu hamil banyak perempuan-perempuan yang memang sebetulnya tidak memenuhi syarat untuk hamil. Mohon maaf ini, jadi karena 36% remaja putri juga ternyata mengalami anemia. Gitu ya. Ini kan apa ya, kasat mata lah bahwa ternyata memang mengatasi stunting ini. Kami mencoba selalu untuk mensosialisasikan dengan perpres ini. Dan komitmen kami itu semua yang mau nikah harus diperiksa dulu. Dan kalau belum diperiksa, jangan dinikahkan dulu. Jadi, supaya nanti kemudian akhirnya ada data siapa di mana yang sebetulnya perlu diberikan treatment. Ya ini dari hulu harus kita lakukan seperti itu sampai nanti kemudian juga 1000 hari kehidupan pertama, yaitu sampai usia mendekati 24 bulan begitu. Dan satu lagi memang link faktor jauh atau faktor sensitif itu penting kita perhatikan bersama, yaitu ada lingkungan yang sehat, air bersih, jamban, kemudian juga rumah yang layak huni. Ini menjadi pengaruhnya besar sekali. Mereka yang punya balita tetap punya bayi tetapi air bersihnya nggak bagus, maka bayinya sering diare, kemudian sering batuk pilek gitu. Begitu juga yang jambannya nggak bagus juga kemudian mengotori, mencemari lingkungannya. Hal-hal seperti itu, dan saya kira kami optimis ini karena teman-teman dari Aisyah ini kalau bergerak itu kan dulu punya pengalaman juga TB itu dengan Aisyah juga sukses untuk mengawal pendampingan minum obat itu. Nah sekarang ini saya juga ke depan berharap nanti bersama Aisyah kita bisa mendampingi ibu-ibu hamil insya Allah, itu. Insya Allah. Mungkin sementara ini gitu, Dokter Imaniar ya. Baik, terima kasih Dokter Hasto. Ini sepertinya sudah mulai menuju ke arah diskusi kita gitu ya. Kita tahan dulu pemirsa karena saat lagi kita akan menyimak informasi yang berikut ini. Sampai jumpa.
Sobat Muhammadiyah, Anda masih bersama kami di Muktamal Talk bersama saya Imani Aranti dan juga Dr. Hasto dan juga Ibu Hairunisa. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita ya dokter. Tadi sangat menarik tadi ya yang disampaikan Dr. Hasto bahwa ternyata ada faktor-faktor lain sebelum bayi ini lahir gitu ya. Ternyata perempuannya harus disiapkan dulu sebelum dia mengandung. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi dok, kira-kira gimana nih penanganan dari hulu ke hilirnya tadi dok? Ya baik, jadi di samping tadi yang sangat hulu itu faktor yang tidak langsung, tadi saya katakan ada lingkungan rumah dan sebagainya. Ini memang penting juga, contoh begini ya, kalau tadi saya bilang bahwa perempuan yang mau nikah itu harus disiapkan, kita kan setahun ini ada sekitar 2 juta ini yang menikah ya, ada 2 juta. Kemudian dari 2 juta ini hampir 1,6 juta melahirkan di tahun pertama. Dari 1,6 juta yang lahir di tahun pertama pernikahan itu menghasilkan bayi stunting untuk saat ini 125 ribu. Ya. Jadi cukup besar kan. Ya, dok, ya? Nah, kita harus selalu sosialisasi di situ. Karena apa? Karena perempuan-perempuan itu diam-diam ya sebelum menikah itu tidak menyadari bahwa setiap bulan itu menstruasi mengeluarkan CC gitu. Setiap menstruasi itu wajar gitu. Karena setiap bulan keluar darah 200 CC. Laki-laki itu mau donor saja bolehnya 3 bulan sekali, itu pun hanya 250 CC. Iya. Maka kejadian anemia ini karena budaya makan kita juga masih belum gizi seimbang dan ditambah lagi kadang-kadang pemahaman yang salah karena justru ketika mau nikah ini persiapannya harus langsing dulu, diet dulu gitu. Nah, hal-hal seperti ini saya kira faktor-faktor yang konseling, pengetahuan ini penting sehingga mengukur tinggi badan lingkar lengan atas, apakah lingkar lengan atasnya perempuan yang akan hamil ini kurang dari 23,5 atau tidak, ini menjadi perhatian serius. Apakah HB-nya kurang dari 11,5 atau tidak, ini menjadi perhatian serius. Kemudian yang berikutnya, masih faktor yang di tengah-tengah juga, ini rokok ya, jadi karena kan rokok itu sebagai toksik ya, toksik yang mempengaruhi pertumbuhan janin. Jadi sudah ini evidence based ya, istilahnya multi center analysis di seluruh center-center itu ketika meneliti pengaruh asap rokok, memang pengaruhnya kepada intrauterine growth retardation. Artinya janin tumbuh lambat begitu ya. Ini bicara bukan sentimen ya, tetapi ini bicara ilmiah lah, semua membuktikan begitu. Nah, oleh karena itu suami yang ingin merencanakan istrinya hamil juga mestinya kalau tidak bisa stop merokok ya menguranginya. Karena kualitas bibit dari laki-laki yang namanya sperma itu juga sangat-sangat terpengaruh oleh toksik yang dalam hal ini rokok gitu. Nah, belum lagi kalau istrinya hamil muda dan seterusnya. Jadi saya kira persiapan ini penting bagi yang baru mau nikah, persiapannya seperti yang saya sampaikan itu, bagi yang anak kedua, ketiga dan seterusnya. Interval penting, jadi ada birth to birth interval, pregnancy to pregnancy interval, jarak kehamilan dan jarak persalinan. Di dalam Al-Quran kita untuk menyempurnakan menyusui 24 bulan, kan bagus banget itu. Kalau kita menyusui 24 bulan, setelah stop menyusui terus baru merencanakan kehamilan, kan insya Allah nanti anak berikutnya itu jaraknya jadi 36 bulan, ini sesuai WHO. 36 bulan. Di dalam Al-Quran kita diminta 30 bulan. Kan ya enggak, sudah jaraknya sudah enggak jauh lah antara WHO dan Al-Quran. Jadi kalau seandainya jaraknya itu bisa 30 bulan sudah bagus juga. Bagus juga gitu. Jadi tapi sekarang kan banyak yang jaraknya baru 2 tahun adiknya sudah lahir misalnya gitu. Sehingga ini membuat stunting. Kemudian juga ingat selain stunting juga membuat autism. Jadi autisme itu karena anak belum siap untuk diabaikan sedikit. Artinya fokusnya harus masih ke anak yang pertama tapi sudah lahir berikutnya. Ya. Saya kira ini yang penting untuk diperhatikan sehingga begitu melahirkan harapan saya
memikirkan tentang penggunaan kontrasepsi sangat penting agar jaraknya itu bisa diatur dengan baik. Dan sekarang ini setahun yang melahirkan 4,8 juta, yang menggunakan kontrasepsi baru sekitar 1,5 juta dari yang baru saja melahirkan. Saya kira itu Dokter Imaniar. Iya, masih. Baik dokter, berarti ini butuh kerjasama ya dok ya, antara istri dan juga suami agar nanti bisa menghasilkan anak-anak yang memang sehat gitu ya dok ya, terhindar dari stunting. Otomatis ini berarti penguatan keluarga itu juga penting. Nah mungkin saya kembali ke Bu Nisa nih, tentang keluarga ya Ibu. Nah gimana nih peran Aisyah untuk menguatkan keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, khususnya perempuan, karena sesuai dengan tagline Muktamar Aisyah sendiri ya Bu ya, perempuan berkemajuan. Nah bagaimana ini Ibu? Silakan. Ya. Terima kasih Dr. Imaniar. Jadi memang sebagai Aisyah, sebagai organisasi perempuan di Muhammadiyah. Halo, suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas Bu Hairunisa. Halo, terdengar ya? Ya. Baik. Ya, tadi. Baik, sepertinya ini ada sedikit gangguan dari Bu Hairunisa. Baik, mungkin sambil menunggu koneksi bagus lagi dari Bu Hairunisa, saya kembali ke Dr. Hasto. Dokter, berarti sebenarnya apa sih dok yang pengen kita raih gitu ya, agar stunting ini nanti di tahun 2045 ya dok ya, bisa turun di bawah standar WHO juga 14%. Ini tentunya tantangan berat gitu ya dok. Nah kira-kira apa nih yang sudah dimulai dari sekarang dok, dari pemerintah sendiri? Ya baik, Dr. Imaniar, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, apa program yang sudah dimulai, saya sedikit sampaikan bahwa stunting ini penting untuk diatasi, karena stunting pasti pendek. Meskipun pendek belum tentu stunting. Sehingga orang yang pendek tentu tidak punya kesempatan bersaing untuk mendapatkan job-job yang katakanlah TNI, Polri, atau pekerjaan-pekerjaan yang mapan lainnya, banyak yang pakai syarat fisik ya. Ini berarti kita tidak mampu bersaing. Yang kedua, orang stunting memang kemampuan intelektualnya rendah. Iya, sehingga juga secara akademik juga menjadi susah bersaing. Yang ketiga, orang stunting itu umur-umur 40-45 itu biasanya central obese atau gemuk tapi di tengah. Nah, orang-orang yang central obese ini kan potensi untuk mendapatkan penyakit cardiovascular disease seperti katakanlah penyakit hipertensi, stroke, serangan jantung gitu. Kemudian juga mudah kena penyakit metabolic disorder seperti katakanlah diabetes seperti itu. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Orang stunting ini sudah sulit bersaing dan tidak sehat ya. Sehingga akhirnya tidak produktif ya. Kita tahu ke depan ini kita akan kebanjiran ya, aging population. Karena apa? Karena kita angka harapan hidup kita tinggi. Nah, kalau kebanjiran aging population dengan kualitas seperti itu, seperempatnya, itu kan berat bagi untuk beban bagi keluarga. Nah itu. Nah terkait dengan pertanyaan Dr. Imaniar tadi, program apa? Maka kemudian pemerintah ini membuat programnya tadi dari hulu sampai hilir. Ya. Yang pertama dilakukan adalah namanya memberikan suatu visi bersama. Jadi membangun visi bersama. Antar kementerian dan lembaga ini disamakan visinya untuk komitmennya untuk perhatian terhadap stunting. Alhamdulillah sekarang ini kepala-kepala daerah itu sudah berlomba-lomba bagaimana untuk stunting di daerahnya itu bisa turun, mendapatkan perhatian serius gitu ya. Kemudian yang kedua, program kita ini massive information system. Jadi bagaimana kita bisa membangun KIE ya, jadi melalui berbagai media. Maka saya terima kasih sekali kepada Aisyah dan juga dari Mbak Dr. Imaniar yang kemudian sudah memasukkan kegiatan acara ini untuk bagian dari kegiatan di Muktamar ini, sehingga ini menjadi bagian CR. Ini penting sekali untuk massive information system-nya. Kemudian yang ketiga itu harus konvergen memang, mengerucut. Jadi semua kementerian lembaga dan juga organisasi swasta termasuk
lembaga-lembaga seperti Aisyah dan sebagainya ini nanti mengerucut pada satu data, data by name, by address, siapa, di mana, stunting itu. Sehingga kemampuan finansial maupun yang lainnya efisien gitu. Kemudian yang berikutnya memang penyediaan makanan ini kita programkan juga, dan yang terakhir data. Nah, kami di BKKBN memang selalu mengupdate data, kita door to door untuk melihat data siapa yang potensi untuk melahirkan anak stunting. Nah, ini yang kemudian kami pegang datanya. Jadi mungkin suatu saat kalau kami kerjasama dengan Aisyah, mungkin oh Aisyah di wilayah mana, kemudian kita kasih datanya, ini keluarga yang perlu pendampingan. Nah, di situ kemudian kita bisa fokus kepada sasaran. Kira-kira begitu, Dokter Imaniar. Terima kasih. Ya, baik Dokter Hasto. Ya, kita kembali ke Bu Hairunisa. Sepertinya beliau sudah bisa bergabung. Halo Ibu. Ya, halo. Iya, Dokter Imaniar. Tadi mohon maaf ini sinyal, jadi sempat terlempar. Oh, baik. Nggak apa-apa. Ini sekarang Ibu terdengar suara saya? Ya, alhamdulillah terdengar. Sudah jelas, terdengar? Ibu. Ya. Mungkin bisa disampaikan, mudah-mudahan Ibu tidak terputus lagi. Ya. Tapi putus-putus lagi, halo. Ya. Baik, untuk menunggu agar bisa koneksi dengan baik, kita break dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Muktamar Talk. Anda masih bersama kami dalam Muktamar Talk yang akan membahas tentang bagaimana pencegahan stunting ada di Indonesia. Baik, kita langsung ke narasumber Bu Hairunisa. Ibu, seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa ternyata peran keluarga ini sangat penting gitu ya untuk mencegah terjadinya stunting. Kolaborasi antara istri dan suami itu juga sangat diperlukan. Monggo Ibu, mungkin bisa diberikan tanggapan. Ya, terima kasih Dr. Imaniar. Jadi betul sekali, mengenai keluarga ini sangat penting perannya ya. Bukan hanya peran dari seorang ibu, tetapi juga seorang suami sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Hasto tadi. Nah, Aisyah bagaimana? Nah, Aisyah ini punya konsep bahwa keluarga itu adalah keluarga yang sakinah. Nah, sakinah itu bukan hanya ditentukan oleh kesehatan saja. Banyak faktor juga yang menentukan, tapi kita akan berbicara tentang kesehatan. Bagaimana ibu? Ibu sekarang ini adalah memiliki peran utama ketika dia mau menyiapkan untuk apa namanya konsumsi makanan keluarga. Itu peran ibu. Dan ibu juga ketika hamil itu juga harus mempersiapkan dirinya untuk kalau hamil itu tentu dengan asupan gizi yang seimbang. Nah, apa yang dilakukan oleh Aisyah?
sekarang ini dalam rangka mempersiapkan itu. Nah, kami punya program ya di Aisyah ini namanya Gerakan Aisyah Sehat, Dr. Imaniar. Nah, Gerakan Aisyah Sehat ini adalah untuk menggerakkan ya seluruh tingkatan organisasi supaya bisa untuk menggerakkan bagaimana cegah stunting khususnya melalui yang namanya kegiatan yang pertama kita lakukan terlebih dahulu itu adalah pelatihan para kader. Pelatihan para kader yang akan menjadi nanti kader kesehatan untuk melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat. Nah, edukasinya kemana? Kalau secara internal kita lintas majelis ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah sasaran kita adalah anak sekolah. Sebagaimana dikatakan tadi, kan remaja ini juga perlu kita edukasi. Oh ya, baik remaja perempuan maupun laki-laki, tadi banyak faktor kenapa kita harus mengedukasi mereka. Jangan sampai kejadian anemia misalnya. Nah, kita banyak sekolah-sekolah nih. Kader kita bisa turun ke sekolah-sekolah. Juga kita melalui ada kelompok-kelompok pengajian misalnya untuk melakukan edukasi tentang bagaimana cegah stunting, bagaimana gizi seimbang, bagaimana isi piringku yang memenuhi syarat pemenuhan gizi untuk kebutuhan tumbuh anak. Kemudian setelah misal kita lakukan dengan kader-kader itu melakukan mobilisasi kelompok begitu loh Mbak Imaniar, melakukan mobilisasi kelompok langsung ke masyarakat. Nah, jadi ini secara berjenjang kita memang menyampaikan pesan-pesan bagaimana cegah stunting ini ya untuk supaya sampai ke tingkat grassroots. Nah, itu. Kemudian upaya-upaya lain yang kita lakukan, kita sebagai organisasi kemasyarakatan, kita juga bermitra. Kita bermitra, Dr. Imaniar. Mitra kita siapa? Ya, amal usaha kita. Amal usaha kita ya rumah sakit, klinik, gitu. Kemudian kita punya lembaga-lembaga pendidikan, kita punya majelis kesejahteraan sosial, itu adalah panti-panti asuhan untuk sasaran kita. Kemudian juga kita bermitra dengan pemerintah. Dalam hal ini secara berjenjang juga, majelis kesehatan khususnya itu bermitra dengan dinas kesehatan. Di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat pusat kita bekerja sama dengan khususnya Direktorat Promosi Kesehatan yang memang ini sudah lama kita lakukan kerjasama khusus tentang kegiatan gerakan untuk cegah stunting. Pada tahun yang lalu kita itu melakukan kegiatan di Jawa Barat, ya. Bentuknya seperti apa kegiatan yang kita lakukan itu ada selain edukasi kita juga melakukan semacam pemberian makanan bergizi yang kearifan lokal secara ekonomis tapi memenuhi asupan gizi yang seimbang. Kemudian kita melakukan demo menu untuk balita itu usia bayi setelah lepas ASI eksklusif. Ini kita berikan contoh bagaimana menu makanan yang baik memenuhi unsur gizi seimbang untuk balita usia 6 bulan sampai 9 bulan. Menunya seperti apa? Kemudian usia 9 bulan sampai 1 tahun, kita berikan contohnya seperti apa? Ini kita demokan. Kemudian nanti usia 12 bulan ke atas, artinya sudah usia di atas 1 tahun. Nah, ini kita berikan pembelajaran kepada khususnya ibu hamil sebagai sasaran kita, kemudian ibu balita, dan para remaja. Remajanya siapa? Dari bisa dari NA, bisa dari apa namanya IPM begitu sebagai lembaga di apa namanya lingkungan kita. Seperti itu yang sudah kita lakukan, Dr. Imaniar. Jadi dan ini sudah hampir menyeluruh di luar yang dilakukan tingkat pusat, setiap wilayah daerah juga. Karena stunting ini, ya Mbak Imaniar, sudah menjadi satu komitmen sebagai program, bagian dari program yang diputuskan dalam muktamar. Tentang kesehatan bayi dan balita, khususnya tentang gizi. Nah, jadi karena ini menjadi sebuah
program yang diamanatkan di dalam muktamar, maka kewajiban kita untuk menjalankan program ini mulai dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, daerah, cabang, sampai tingkat ranting. Seperti itu apa yang sudah kita lakukan, Dr. Imaniar. Terima kasih. Baik, ya. Menarik sekali ya Bu Hairunisa. Jadi melakukan kolaborasi dari tingkat pusat sampai ke ranting, seperti itu ya, untuk kolaborasinya. Iya. Ya. Nah ini sangat menarik sekali. Kemudian tadi Dr. Hasto juga selain gizi, menyebutkan bahwa ada jangan suruh turun lah kalau sudah selesai nanti. Ya, mungkin kita ke Dr. Hasto. Halo dokter. Ya. Baik. Tadi, menarik dokter ketika dokter menyampaikan bahwa ternyata selain memenuhi gizi pada anak itu juga mengatur interval kelahiran ini penting. Nah ini merupakan salah satu program dari BKKBM juga ya dokter ya, tentang KB. Mungkin bisa dijelaskan dokter. Ya baik. Ya memang kalau sekarang ini kan banyak juga mereka yang menikah tapi belum memenuhi syarat untuk hamil karena usia yang masih belum 20 tahun, misalnya begitu. Sebetulnya kita anjurkan untuk melakukan penundaan kehamilan. Dan supaya diketahui juga bahwa cara untuk kontrasepsi dengan penundaan kehamilan itu misalkan dengan kondom ataupun dengan pil itu sangat-sangat aman ya. Karena pil atau kondom ini adalah tidak mengganggu kesuburan, sangat tidak mengganggu kesuburan. Bahkan perlu diketahui oleh para perempuan bahwa pil KB ini pun justru sering membuat siklusnya jadi bagus. Ada seorang perempuan yang menstruasinya itu agak jarang, ditandai dengan juga jerawatnya agak banyak, kemudian kulitnya agak kasar, bulunya itu cukup besar-besar, kadang-kadang ada kumisnya tipis begitu. Ini kalau orang seperti kadang-kadang, ternyata kalau orang seperti itu kalau pakai pil KB, misalnya nikah terus pakai pil KB dulu karena usianya belum 20 tahun tadi, justru menyembuhkan juga, menyembuhkan kondisi yang tidak subur, justru siklusnya bagus jadi subur setelah di stop pil KB-nya. Nah ini himbauan kami memang karena banyak yang masih juga belum layak hamil, itu sangat diperlukan pengetahuan, kesadaran untuk menunda sebelum cukup umurnya. Nah, kemudian yang kedua, ketika begitu melahirkan, sekarang ini sudah ada susuk yang langsung bisa dipasang sebelum pulang, ya ibaratnya sekarang melahirkan di rumah sakit PKU, kemudian sebelum pulang itu sudah dipasang susuk itu bisa, kemudian juga di bidan juga bisa dipasang susuk itu, dipasang IUD juga bisa, kemudian juga pil juga yang untuk menyusui juga sudah disediakan, dan semua ini juga bisa diberikan secara gratis ya. Oleh karena itu, kesadaran setelah melahirkan ini harus sukses menyusui, ini juga penting, karena ASI eksklusif itu sangat menentukan juga sukses tidaknya pertumbuhan di awal, yang sangat menentukan masa depan ini di seribu hari kehidupan pertama. Nah, oleh karena itu, marilah selain kita juga memperhatikan interval, juga ASI eksklusif ini penting sekali ya. Dan Allah itu menciptakan kita ini dengan apa ya, semacam hukum ketetapannya ya, bahwa ternyata ASI itu bisa produktif kalau memang disedot langsung oleh bayinya. Jadi ada namanya let down reflex. Jadi kalau disedot langsung oleh bayinya, maka otak kita kemudian mengeluarkan hormon namanya prolaktin, membuat produksi air susu. Mengeluarkan hormon namanya oksitosin, membuat air susunya tuh mudah keluarnya. Bahkan sampai keluar sendiri kadang-kadang mancur gitu ya. Nah ini karena ada namanya let down reflex tadi, karena disedot oleh bayinya sendiri. Sehingga perempuan-perempuan yang kemudian bekerja hanya ingin mengandalkan pompa, kemudian ditaruh di kulkas, itu memang kurang sempurna untuk memancing produktivitas air susu. Nah, saya berharap betul mungkin melalui pertemuan-pertemuan seperti ini juga bisa share tentang bagaimana sih untuk sukses memberikan ASI eksklusif dan juga ASI sampai 24 bulan. Begitu Mbak Dr. Imaniar. Baik dokter, jadi ini sangat menarik ya, karena ternyata
segala aspek itu saling terkait seperti itu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita. Kita saksikan dulu informasi yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita masuk ke segmen yang terakhir di Muktamar Talk, dan kita masih bersama kedua narasumber kita, yaitu Dr. Hasto dan Ibu Hairunisa. Baik dokter, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana sih cara mencegah stunting, karena sebenarnya dampak negatif dari adanya stunting ini apa dok? Mungkin bisa diceritakan sehingga nanti kita semua bisa lebih aware lagi gitu dok, dan lebih bersemangat lagi untuk bisa mencegah terjadinya stunting gitu dok. Iya, stunting ini kan bisa dicegah di 1000 hari kehidupan pertama. Jadi dampak negatif itu kan begini ya, 1000 hari kehidupan pertama ini kita itu harus optimal dalam pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi stunting ini kan suboptimal health, suboptimal nutritional. Ya, ketika ini di 1000 hari ini suboptimal, maka gagal tumbuhnya dan kembangnya itu termasuk otaknya ya, kecerdasannya. Ini saya kira yang patut untuk kita khawatirkan. Karena begini, kalau kita lihat ya, ubun-ubun kita ini diciptakan oleh Allah juga menutup di usia 2 tahun. Jadi begitu usia 2 tahun, ubun-ubun kita itu menutup. 96% sudah menutup ya. Nah, oleh karena itu, begitu lebih dari 2 tahun, maka pertumbuhan otak itu sudah sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Tinggal sedikit saja. Dan Allah memberikan pertanda bahwa menutuplah tulangnya pada saat usia 2 tahun. Ya, sebelum 2 tahun kan masih ada yang berdenyut-denyut itu di kepala kita ini. Bayi itu kan umur 1 tahun, apalagi 6 bulan masih ada celahnya itu. Nah, ini pertanda bahwa kita sebagai dokter juga hanya mempelajari ilmu Allah tentunya. Ternyata ini pertanda yang luar biasa. Setelah 2 tahun, close. Ya,
Nah, inilah kalau dikatakan kerugian kita ya, kerugian kita ketika kita tidak mengoptimalkan selama 2 tahun. Nah, saran saya selain nutrisi dipenuhi, terutama protein hewani, jangan tinggalkan telur, ikan. Sebetulnya daging sapi yang mahal tidak lebih baik dibandingkan ikan, ya, karena ikan lebih mengandung DHA omega 3. Jadi anak yang suka bakso harganya mahal itu sebetulnya tidak lebih baik daripada ikan kembung atau ikan lele itu ya, yang sebetulnya murah meriah tetapi mengandung nutrisi yang cukup. Nah ini penting untuk diperhatikan, protein hewani untuk anak-anak ini penting sekali. Nah kemudian yang kedua, jangan lupa imunisasi dasarnya penting karena nanti supaya tidak sakit-sakitan itu. Dan yang ketiga ini parenting. Jadi anak itu harus dibuat happy, anak itu harus dibuat bahagia, gembira. Nasihatnya kan para ulama menyatakan, didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya, karena dia tidak dilahirkan di zamanmu. Sehingga orang tua inilah yang harus agak mendowngrade diri sedikit, kemudian kita ngalah sedikit agar anak kita itu bahagia dan gembira ya. Tentu tidak berlebihan dalam arti tidak pembiaran kemudian sampai kebablasan itu enggak ya. Tetapi menggembirakan ini penting. Nah, ini saya kira harapan saya. Dan yang terakhir, karena sekarang ini juga baru gencar-gencarnya ini dibahas tentang cuti untuk hamil melahirkan. Karena untuk menyusui biar sukses, kami sampaikan sebetulnya kalau cuti itu disempurnakan untuk perempuan ini mengantarkan ASI eksklusif sungguh luar biasa. Ini luar biasa. Ya. Kalau saya mengusulkan nanti kalau teman-teman Aisyah juga barangkali suatu saat diberikan kesempatan untuk berpendapat ini apa, 1 bulan sebelum melahirkan atau 36 minggu hamil ini terus cuti karena biar resiko lahir sebelum waktunya berkurang, kemudian 5 bulan setelah melahirkan. Sedangkan bagi bapak-bapak, laki-laki, kalau pandangan saya dari sisi medis, perempuan melahirkan, seminggu sebelum melahirkan sudah gelisah, cemas, karena kadang-kadang keluar lendir, ada darahnya dikit, sudah gelisah, cemas itu. Datang ke dokter, ke bidan, suruh pulang dulu karena belum ada pembukaan. Itu sudah cemas, gelisah. Ini bisa seminggu sebelumnya, perutnya sudah sakit, pegel-pegel, sering kencing lah. Maka suami siaga itu minimal kalau menurut saya seminggu sebelumnya, daripada suami ke kantor nanti telepon-telepon terus itu ya. Lah setelahnya, ini juga dasar ilmiahnya kuat, perempuan-perempuan yang melahirkan ini sebagian mengalami namanya postpartum blues. Ada depresi, neurosa, cemas, senyum sendiri, ngomong sendiri. Ini risikonya sekitar seminggu, 2 minggu setelah melahirkan. Sehingga kalau laki-laki juga diberi istirahat 2 minggu sampai 3 minggu, seminggu sebelum melahirkan, kemudian ya seminggu atau setelah melahirkan ini bagus. Bagus sekali ya. Itu saja Bu Dokter Imaniar dan Ibu Khairunisa, terima kasih. Masya Allah ini menyenangkan sekali nih dok, kalau nanti di ACC gitu ya, cuti selama 6 bulan, kemudian untuk suami juga ada cuti ketika istrinya melahirkan. Nah mungkin Bu Khairunisa bisa berbagi tips Bu untuk para ibu yang ada di Indonesia ini agar bisa lebih memperhatikan kesehatan anak dan keluarganya Ibu. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Imaniar. Sebelum itu saya mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Dr. Hasto tadi, itu luar biasa apabila memang bisa diwujudkan ya, untuk cuti sampai 6 bulan bagi ibu-ibu yang habis melahirkan. Kenapa? Supaya sukses memang memberikan ASI eksklusif tadi. Tentu ini menjadi apa ya, ikhtiar yang bagus sekali apabila memang itu nanti terwujud. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai Aisyah, karena tadi kata Dr. Hasto, barangkali kita tentu akan sangat mendukung andai kata memang ini bisa diwujudkan sebagai sebuah kebijakan yang memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk bagaimana memenuhi ya tugas dia sebagai pengasuh, yang karena memang pola asuh ini termasuk caranya adalah pemberian ASI eksklusif. Tapi ketika seorang ibu tidak diberikan cuti karena misalnya bekerja, maka juga mungkin akan mengalami gangguan di dalam pemberian ASI eksklusif. Jadi itu barangkali yang pertama. Yang kedua, sekarang bagaimana ibu-ibu Aisyah sekarang, ya kita tentu sebagai
Kita juga ada panduan buat kita, kan berikan ASI tadi ya, Dr. Emaniar, sampai usia 2 tahun. Dan kita juga surat An-Nisa itu jelas mengatakan, jangan sampai kita ini meninggalkan keluarga anak-anak yang lemah. Ya kan, yang lemah itu An-Nisa ayat 9 itu mengatakan begitu. Kita harus meninggalkan anak-anak yang cerdas. Nah, bagaimana supaya anak-anak yang cerdas? Stunting itu kan ciri utamanya adalah anaknya nanti kecerdasannya berkurang. Ya kan? Nah, jadi kita memang harus bertanggung jawab untuk mengupayakan supaya ibu-ibu Aisyah khususnya menggerakkan di masyarakat, baik secara internal maupun masyarakat pada umumnya, untuk bagaimana supaya stunting ini jangan sampai terjadi, karena tugas kita untuk jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Saya kira itu, Dr. Emaniar, yang wajib untuk kita laksanakan sebagai Asia, dan ini menjadi gerakan yang secara masif kita lakukan, mulai dari pusat, wilayah, daerah, sampai ke tingkat ranting, sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini sudah kami lakukan, begitu ya. Jadi, mulai dari dengan edukasi-edukasi, termasuk tadi kalau Dr. Hasto mengatakan imunisasi itu penting, kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya imunisasi kepada balita. Karena kan dengan adanya imunisasi ini dapat mencegah penyakit-penyakit yang bisa diakibatkan, bisa dicegah dengan imunisasi. Tetapi jangan lupa kita tetap harus lakukan edukasi kepada masyarakat, karena ternyata Dr. Hasto, kami temuan kami di lapangan itu masih banyak juga ya masyarakat yang tidak mau melakukan imunisasi pada anaknya. Apakah kalau kita ketika kami tanya apa yang menyebabkan tidak mau diimunisasi? Karena kalau sudah diimunisasi itu panas. Ada yang mengatakan itu sakit. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa imunisasi bukan menimbulkan penyakit, tapi justru untuk menjaga kekebalan tubuh dari anaknya atau balitanya, seperti itu. Nah, kemudian tentang tadi juga kita melakukan edukasi itu IMD, tadi belum disinggung ya. IMD itu juga penting. Ini juga kita sosialisasikan inisiasi menyusui dini pada balita ketika ibu melahirkan pada 1 jam pertama itu ya. Dia harus meletakkan balitanya di dadanya sampai akhirnya bayi itu bisa untuk menjangkau menemukan puting susu ibu, sehingga di situ mulai latihan yang pertama bagi bayi untuk dia bisa ASI-nya nanti ke depan, begitu. Seperti itu barangkali, Dr. Emaniar. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu Nisa, dan sangat menarik sekali perbincangan kita hari ini, dan tidak terasa sudah hampir 1 jam ini, Dr. Hasto dan Bu Nisa. Mungkin satu closing statement mengenai optimisme program pemerintah dan juga Aisyah untuk menanggulangi masalah stunting di Indonesia. Dari Dr. Hasto dulu, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi insya Allah kami optimis ini karena pendamping keluarga yang ada di desa-desa, ada bidan yang jumlahnya tidak sedikit itu. Kemudian juga kami bekerja sama dengan perguruan tinggi Muhammadiyah di beberapa tempat ini untuk kemudian KKN-nya itu bisa menggunakan program KKN yang Kampus Merdeka, kemudian Merdeka Belajar, ini juga sudah berjalan di beberapa tempat. Jadi insya Allah kamu optimis untuk ngeroyok stunting ini di seluruh wilayah di Indonesia, kemudian nanti bisa menuju angka 14%, karena sebetulnya sumber makanan kita cukup melimpah di mana-mana, akan tetapi mindset kita yang kurang pas, kadang-kadang lebih seneng ngasih mie sama sama cilok daripada ngasih telur sama ikan. Nah, ini saya kira kita berusaha untuk demand creation ya, jadi merubah mindset bersama-sama. Insya Allah kita optimis, dan terima kasih kepada Ibu Khairunisa nanti untuk kita bisa selalu bekerja sama dengan Aisyah. Terima kasih Dr. Emaniar. Kami akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin closing statement terakhir dari Ibu Khairunisa, silakan Ibu.
Iya, terima kasih. Saya kira Aisyah sebagai organisasi perempuan yang memang peduli kepada kesehatan anak khususnya, jadi kita juga akan berkontribusi untuk turut bagaimana menurunkan percepatan angka kejadian stunting ini. Dan karena kita juga punya tadi yang saya katakan gerakan Aisyah Sehat yang itu akan dilakukan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat ranting sebagai apa ujung tombak bagi kita untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan bagaimana untuk melakukan edukasi kepada masyarakat baik internal maupun eksternal seperti itu. Mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan ini bisa juga menjadi apa ya kontribusi kita kepada pemerintah dalam hal ini kita sebagai mitra untuk ikut juga mengentaskan untuk mencapai target yang dicanangkan oleh presiden tadi dalam 2024 itu 14%. Harapan kita semua tentu saja. Mudah-mudahan demikian saja barangkali. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Hasto dan juga Ibu Hairunisa yang telah bergabung bersama kami di acara Muktamar Talk hari ini. Dan pemirsa, ternyata 60 menit telah berlalu, itu artinya kami bertiga mohon pamit undur diri. Semoga perbincangan kita pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan bersama untuk membantu pemerintah dalam menangani kejadian stunting di Indonesia. Dan insya Allah Muktamar Talk akan hadir setiap pekannya, yaitu di hari Jumat pukul 2 sampai pukul 3 sore, dan saksikan episode-episode berikutnya. Terima kasih, saya Imania Ranti mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon maaf dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.